yang akan dicetak oleh kesebelasan BBP, BBP Puskesmas atau HDBB yang akan mempertahankan kemenangan 1-0 dan pembalap mereka ke babak 8 final berjumpa dengan kesebelasan Iman. Bung Andre Bago akan menemani Anda menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Baik, secara menonton mencari sepak bola di babak yang kedua akan segera digulirkan. Sementara masih leading 1-0 kesebelasan HBBB atas tunggu kesebelasan BBB Asda Sekuat di binatang dari kawasan Cisau Kabupaten Tangerang. Kita nantikan mencari sepak bola mencoba kali ini satu pemain sudah menghadapi sekulit putar secara di kubu kesebelasan BBB Asda Sekuat sudah melakukan satu umpan yang dicari tampil daya bekerjasama oleh Tusang. Kalahkan lagi bola Bahtiar, kembalikan lagi supra otosan Bahtiar Sabuton. Umpasnya dilakukan, bekerja sama Aka Anggara, saudara Anggara datang ke lagi-lagikan. Oh, satu tendangan, sebuah tendangan spekulasi yang dilakukan namun bola masih jauh melewati di atas mistar gawang sehingga menghasilkan sebuah tendangan gawang di tubuh kesebelasan HBBB. Secara penonton mitra sepak bola, tim yang dibawa langsung Bung Ali Imron, tim yang datang dari Jalan Karyawan 2 Karang Tengah Kota Tangerang. Sahargi Najar sudah letakkan bola, ambil ancang-ancang, lakukan sudah lewati garis tengah, dua bola di udara. Oh, mencoba masih mampu intercept yang cukup baik, datang Wisnu, Eka Encik, mencoba pas kali ini, sebuah umpan berbahaya saudara. Kita nantikan penjaga gawang Amin Syukur Letusen melambungkan si kulit bundar dari sektor kanan, digagalkan pas Dayat Arnold, bekerja sama heading kembali kali ini mencoba kombinasi permainan. BBP Aska Sekuat tidak mau ambil resiko. Kita nantikan secara penonton idam jauh hari membuang bola bola perang pertandingan Jepang Siljaya crossing berbahaya masih mampu digagalkan. Datang Letusen, satu umpan tarik secara penonton mencoba kali ini kombinasi permainan, coba menekan dari sektor kanan. Kita nantikan pressing ketat terus dilakukan ini pertahanan HBBB. Pemain Aldi lemparan ke dalam sudah dilakukan, terperangkap dalam posisi yang offset mitra sepak bola sehingga gagal sebuah ancaman yang dilakukan kubu kesebelasan BBP Aska Sekuat. Sebuah tendangan bebas akan terjadi, belum sempurna satu peletakan sikulin bundar. Mencoba kali ini mitra sepak bola Dayat Arnold, kemana bola akan diarahkan, yang pasti mencari rekan yang berdiri bebas. Mundur 4-5 langkah ke belakang, kita saksikan lakukan sudah lewati garis tengah dari sektor kiri, duel bola di udara. Datang Bahtiar mencoba biarkan bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Bahtiar angkat dua belakangan pasukannya Bos Bayu BBP, tim yang datang dari kawasan Cisang. Secara penonton, tim yang menjuarai turnamen Reja Cup beberapa pekan yang lalu mencoba Aperi Aman Saragi melebar ke sektor kanan Yadi Enmik, Yadi Enmik Anmas kerjasama Yadi dari sektor kanan. Wow saudara, satu batarik berbahaya. Saudara penonton, kombinasi permainan yang cukup baik dilakukan, masih gagal kami kira penyelesaian yang dilakukan pemain Eka Encek. Saudara, lemparan ke dalam kali ini dimiliki kubu kesebelasan HBB Boy. Anas angkat dua belah tangan, kemana bola akan diarahkan langsung sudah, namun coba digagalkan Alfariji. Datang ya di Enek, mencoba pressing ketat terus dilakukan David Lewis, mampu mencuri bola, dorong sudah tampil jaya bekerja sama pemain Titus. Sebuah umpan Ali Albasa, kedatang Anggara, tarik dia ke belakang yang dicari Aryo saudara, Aryo Letusen, satu umpan, kita nantikan. Dayat Arnold, hampir-hampir saja kami kira bola yang lepas, namun jauh dari posisi Wisnu, pemain di kubu kesebelasan BBP. Aska Sekuat saudara penonton mencoba sudah melakukan lewati garis tengah, intercept yang cukup baik, bola merambung, sebuah
Syukur penjaga gawang amankan si kulit bundar. David Luiz bebas dengan bola, saudara. David Luiz, Titus yang dicari, bekerja sama Aryo, masih Aryo. Aryo dorong si kulit bundar, saudara. Datang Bahtiar, belum lepaskan umpan, masih Bahtiar. Sebuah kerja sama yang baik, saudara penonton. Ali Albasyah gagal untuk meraih bola, dibiarkan dan menghasilkan sepak pojok bagi kesebelasan Aska Sekuat BBP. Kami kira pasukannya Bos Akbayu, saudara, mencoba kali ini letakkan siklim kundar. Tamsiro Jaya ambil ancang-ancang, saudara, lakukan sudah. Wow, saudara penonton, mitra sepak bola, apa yang terjadi? Headingan yang dilakukan satu pemain di kubu kesebelasan Abayu Bangun Persada masih gagal. Sebuah tendangan gawang akan terjadi kali ini. Samsir, oh, Sahar Ginanjar, duel bola di udara, datang Anas, berikan Yadi satu pengembalian, namun datang Titus. Titus satu umpan Tamsil, Tamsil Titus, sebuah kerjasama Alfariji. Idam jauh hari tidak mau ambil resiko lemparan ke dalam, saudara penonton, sudah dilakukan Titus. Oh, antisipasi yang cukup cepat Aryo, bekerja sama David Luiz. David Luiz yang dicari Bahtiar, saudara penonton. Bahtiar, oh, gelandang pengangkut air, Tamsil Jaya, masih Tamsil. Satu umpan yang dicari Wisnu, coba digagalkan Beri Aman Saragi. Sebuah umpan dari sektor kiri, sebuah ancaman, dipotong di tengah jalan, lemparan ke dalam. Raka ayunkan dua belah tangan, Eka Encek yang dicari, tarik dia ke belakang. Sebuah kerjasama yang gagal di kaki Aryo. Aryo dorong sudah bola, kita lakukan Anggara, pelanggaran mitra sepak bola. Beri Aman Saragi tidak dibenarkan wasit, saudara penonton. Tendangan bebas sudah dilakukan, Tamsil Jaya gagal kembali. Datang Budigo, Wayadi Enmek lebih cepat Alfariji. Eka Encek mencoba sebuah ancaman Titus, dorong ke sektor kanan. Ali Albasyah meleakuk, Ali Albasyah terjatuh. Tidak dibenarkan wasit, saudara penonton, dan menghasilkan sebuah tendangan bebas di kubu kesebelasan BPP Mitra Sepak Bola. Sebuah tendangan bebas, posisi yang cukup ideal, mampukah menyamakan kedudukan pasukan Bos Bayu, tim yang datang dari kawasan Cisau, Kabupaten Tangerang. Letakkan sudah ambil ancang-ancang, mundur 4-5 langkah ke belakang. Kita saksikan, kita nantikan, saudara penonton, mencoba kali ini ambil ancang-ancang, saudara, ambil ancang-ancang mitra sepak bola. Perlu dibunyikan, lakukan sudah. Wow, saudara, apa yang terjadi mitra sepak bola? Hanya terlahir tendangan gawang bagi kesebelasan KPP Boys, saudara penonton. Sahar Ginanjar, Raka yang dicari, gagal meraih si kulit bundar. Supra Letusan angkat dua belah tangan, kemana bola akan diarahkan, mencoba Tamsil, kembalikan lagi Supra. Bebas penjaga gawang Amin Syukur, mencoba kali ini Amin Syukur. David Luiz, satu pemain bertahan yang cukup disiplin, masih David Luiz. Satu pan mencoba dipotong di tengah jalan Anas, tidak mau ambil resiko, saudara penonton. Kita nantikan lemparan ke dalam, kali ini dimiliki kubu kesebelasan BPP. Sudah dilakukan, gagal di kaki Anas. Sebuah pelanggaran, mengangkat kaki terlalu tinggi, tidak diberikan wasit, saudara penonton. Mitra sepak bola mencoba sebuah tendangan bebas. Idam jauh hari, letakkan si kulit bundar, ambil ancang-ancang, mundur 4-5 langkah ke belakang, sudah lakukan angkat ke kotak penalti. Berbahaya Amin Syukur, cukup mudah untuk meraih si kulit bundar. Satu umpan yang dicari Ali Albasyah, ketat dalam pengawalan Ali, sekarang penonton. Oh, bola
sudah menipis di garis pinggir. Sebuah lemparan ke dalam dimiliki pasukannya Ali Imron. Ini yang datang dari kawasan Jalan Karyawan Karang Tengah. Pasukannya Ali Imron Habib Boy. Sebuah ancaman dari sektor kiri. Yang menjatuhkan pemain Raka tidak diberikan wasit, menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi kesebelasan Habibie Boy. Saudara, kita saksikan mitra sepak bola letakkan sudah ambil ancang-ancang mundur 4-5 langkah ke belakang Budigol, sementara 1-2-3 langkah tempat pemain Habibie Boy sudah berada di jantung pertahanan kesebelasan BP Abayu Tamun Persada. Saudara, letakkan sudah mundur 4-5 langkah ke belakang, kita nantikan, lakukan juga bebas Ali Jebret. Wow, sebuah umpan, sebuah serangan dari kita nanti. Rikat Anas, masih Anas, satu pergerakan, satu gerak tipu. Arahkan bola Eka Encek, berbahaya. Wow, Budigol, masih Budigol, saudara penonton. Kembali mengancam Habibie Boy. Ujaikan Budigol, Anas Budigol, saudara penonton. Kembalikan Anas, satu umpan yang gagal, datang pintu Tusol, namun kembali. Bola masih mampu diraih Idan Jauhari, heading kembali David Lewis, Aldi bebas, masih Aldi, berbahaya. Wow, saudara penonton, mencoba gagal kali ini pertahanan seorang Aryo yang masih cukup disiplin. Datang Titus mengancam BBP Bayu Bangun Persada. Aldi kali ini ya di emek dari sektor kanan, ya di emek, pressing ketat terus dilakukan Ali Abasa. Satu umpan, kita nantikan saudara penonton, dan gagal wasit. Pergantian pemain BBP Ali Al-Nasra keluar dan masuk Ferdi nomor punggung 10. Ya, mitra sepak bola, satu darah segar di kubu kesebelasan BBP. Kami kira secara penonton pasukannya Bos Abayu. Saudara, kita saksikan nampaknya pemain Ali Al-Nasra dari keluar dan masuk pemain Ferdi akankah membawa angin segar di kubu kesebelasan BBP. Coba kali ini dari kaki Eka Encek Aldi Budigol, namun gagal. Dua bola di udara, saudara, datang pas intercept yang cukup baik secara penonton. Oh, masih mampu Alfaridi, sebuah ancaman berbahaya. Wow, saudara penonton, mitra sepak bola gagal untuk meraih bola dan keluar sehingga menghasilkan sebuah tendangan gawang di kubu kesebelasan Habibie Boy. Masih leading 1-0, pertandingan yang cukup menarik, perburuan tiket menuju ke partai 16 besar. Saudara, pertandingan pada sore hari ini yang juga disaksikan para owner sepak bola, ada juga Bos Caung pemilik Putra Selatan, kemudian Bos Asrori Aseng pemilik Aseng FC, dan juga Bos Jojo kami kira mitra sepak bola. Kita nantikan kali ini, sebuah pelanggaran, letakkan sudah ambil acak-acak crossing ke kanan, ya di emek ketat dalam Alfaridi pengawalan. Kita nantikan mampu Alfaridi bekerja sama kita dengan Tamsil Jaya dorong sudah bawa ke ladang pengangkut air. Titus berbahaya, Titus, Habibie Boy Adam keluar dan masuk kuple nomor punggung 7. Ya, mitra sepak bola, kita nantikan saudara penonton kembali darah segar di kubu kesebelasan Habibie Boy. Adam ditarik keluar dan dimasukkan pemain kuple. Akankah berkontribusi baik? Kami kira kita saksikan mitra sepak bola, sebuah strategi yang dilakukan Ali Imron oleh kubu kesebelasan Habibie Boy. Satu umpan dari kaki Sahar sudah dilakukan yang dicari Raka. Oh, apa yang terjadi saudara penonton, sehingga menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi kesebelasan Habibie Boy. Saudara, mencoba kita nantikan, kita saksikan saudara penonton, pas Ferry Aman Saragi
mencoba letakkan si kulit bundar, ambil ancang-ancang nampaknya, letakkan sudah ambil ancang-ancang dari Taman Sarangi, pemain yang sempat mengatakan Arema Indonesia menjuarai Liga Indonesia beberapa tahun yang lalu. Mundur 4-5 langkah ke belakang, kita saksikan saudara Pelit kebunyikan, lakukan sudah, oh coba digagalkan David Luiz Budi ke Anas, Anas sebuah umpan yang tidak mampu diraih Raka dan bola keluar sehingga menghasilkan sebuah tendangan gawang bagi kesebelasan BPP. Saudara penonton amin syukur lewat di garis tengah, punya bola di udara gagal kembali, datang Raka ketat dikawal Fibra Letusen, bola dibuang ke lapangan pertandingan, sebuah lemparan ke dalam, saudara penonton akan terlakukan, digagalkan Fibra Letusen, datang kembali Anggara, bekerja sama Tamsil Jaya, oh perikik saudara penonton, sebuah pelanggaran yang tidak dibenarkan wasit sehingga menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi kesebelasan BBP. Saudara mencoba nampaknya letakkan sudah ambil ancang-ancang, kita saksikan mundur 4-5 langkah ke belakang, satu pemain David Luiz, kemana bola akan diarahkan, David Luiz sudah lakukan, datang Titus, oh intercept yang cukup baik dilakukan Anas, saudara ambil Bahtiar, ada Yadi Enmek, masih Yadi, berikan Budiko, Budiko Anas, dari sektor kanan mengancam, masih Anas, Anas sebuah kerjasama Kupe, lewati dua pemain, kita nantikan, berbahaya, kali di Kupe, wow, saudara penonton, ruang yang cukup sempit, namun masih mampu melakukan sebuah tendangan, namun masih menipis di sisi gawang, bola hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang, gol kick saudara penonton, letakkan sudah, amin syukur lewati garis tengah, Titus yang dicari, mencoba masih mampu digagalkan, antisipasi yang cukup baik, Dayat Amal, bekerja sama Alfariji, pas, Eka Encek, kembalikan dari Aman Saragi, ya di Enek yang dicari, gagalkan David Luiz, datang kembali rekannya Alfariji, mencoba diperhatikan, oh lagi-lagi, masih mampu digagalkan Idam Jauhari, Aryo berikan Supra Letusan, kita nantikan secara penonton, pressing ketat dilakukan Aldi, pemain bertahan yang cukup disiplin Habibi Boy, Bahtiar bekerja sama rekan David Luiz, masih David Luiz, saudara Titus yang dicari, masih Titus melihat liuk si kulit bundar, mencoba sebuah kerjasama Tamsil Jaya, Tamsil Jaya berikan ke sektor kiri Alfariji dan membela menipis di garis pinggir, lemparan ke dalam Tamsil Alfariji, oh Idam Jauhari saudara penonton, kita nantikan masih dalam lapangan pertandingan David Luiz mitra sepak bola, lagi-lagi tiga pemain ada di sana, datang Raka, masih Raka bebas Raka jebret, wow masih mampu Raka melebar ke sektor kanan, Eka Encek, Yadi Enmek, Budigal, wow saudara penonton, ya tindakan yang cukup sportif kami kira dilakukan pemain Habibie Boy saudara. Sementara masih terlihat tergetak satu pemain kubu kesebelasan BPP, Bayu bangun tersadak, kami kira kita saksikan saudara penonton mencoba kali ini, sementara besok jangan sampai Anda lewatkan, menang ya, menang 32 besar mempertemukan kedua kesebelasan Palapa FC, tim yang datang dari kawasan Parung Bejing Serua Ciputat melawan kesebelasan Haji Saimin tim yang menjuarai Open Turnamen Juru Tingkap beberapa pekan yang lalu. Ya kita kembali ke lapangan pertandingan secara penonton mitra sepak bola, kita nantikan kali ini bola dokter akan dilakukan sang pengadil pada sore hari ini Bung Dede Sulaiman mitra sepak bola, kita nantikan partai yang cukup menarik, tiket yang cukup mahal menuju partai 16 besar sore hari ini memperjumpai dua nama besar saudara penonton, mencoba kita nantikan gagal kembali semua ancaman.
lepas dari Aman Faragi, ada David Luiz. Saudara penonton, bebas dengan bola, masih David Luiz. Kita saksikan belum lepaskan umpan yang dicari Titus. Pressing ketat dilakukan dari Aman Faragi, pelanggaran tidak dibenarkan wasit dan menghasilkan sebuah tendangan bebas. Mencoba David Luiz letakkan sikrit bundar, ambil acang-acang mundur 4-5 langkah ke belakang. Lakukan sudah, berbahaya. Sahar Ginanjar tidak diragukan lagi, pemain yang mengantarkan Dewa United lolos ke Liga 1 Indonesia. Ya, nampaknya Yadi Enmek sudah terperangkap dalam posisi yang offset. Tendangan bebas sudah dilakukan Alvarini. Berikan kembali rekannya Khalid David Luiz. Crossing Luiz masih mampu diintercept pemain Aldi. Mencoba datang Jaya. Berikan Aryo, dorong ke sektor kanan. Sebuah ancaman berbahaya. Saudara penonton, kita nantikan, kita saksikan saudara. Ketat dalam perlawanan Dayat Arnold Yadi, namun bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan, menghasilkan sepak pojok bagi kesebelasan BPP. Saudara mencoba nampaknya kali ini, letakkan sudah, ambil ancang-ancang, lakukan sudah, berbahaya jebret. Wow, masih mampu datang kembali seorang Anas. Berikan sudah. Oh, ada Alvarini saudara. Gunakan luasnya lapangan dari sektor kanan. BPP mengancam. Kita nantikan Supra Letus dan tarik lagi dia ke belakang. Melebar bola. Kita nantikan. Masih mampu diraih Idam Jauh Hari. Saudara penonton, Idam Jauh Hari pemain yang mengantarkan Persik Kota Tangerang menjadi delapan besar dalam Liga 3 Indonesia musim tahun 2021. Ya, kita nantikan nampaknya. Mencoba gagalkan lagi Idam Jauh Hari. Big pas-pas, mencoba penjaga gawang Sahal. Berikan kembali Idam Jauh Hari sebuah umpan kuple yang dicari secara penonton. Kita nantikan. Asisten wasit sudah mengangkat bendera. Satu pemain sudah terperangkap dalam posisi yang offset saudara. Gagal semua ancaman. Kita nantikan mencoba kali ini saudara penonton. David Luiz. Kita nantikan mencoba nampaknya. Oh, dari kaki Supra Edison crossing bola. Gagal, berbahaya. Wow, saudara penonton. Sangat ragu antara Wisnu dan juga Titus, siapakah yang akan mengambil sikulit bundar. Mencoba tendangan sudut sepak pojok kali ini saudara penonton. Kita nantikan mitra sepak bola. Letakkan sudah, ambil ancang-ancang, mundur 4-5-6 langkah ke belakang. Kita nantikan sudah dilakukan. Masih ada peluang kami kira kubu kesebelasan BPP untuk menyamakan kedudukan. Pasukannya Bos Bayu bangun bersada bersama teman-teman Putra Wonogiri. Kembali ancaman balik, bebas Yadi. Kira-kira
dunia di Endek, saudara. Kita nantikan mendapatkan peluang emas bertabur Intan Permata. Kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, kali ini saudara penonton hanya menghasilkan sebuah lemparan ke dalam di kubu kesebelasan Habibie Boy, saudara. Mencoba nampaknya Anas angkat dua belah tangan kemana bola akan diarahkan, yang pasti mencari rekan yang berdiri bebas. Lakukan sudah Hedi David Luiz, datang Eka Encek, ada Budi Gol. Eka Encek, Eka Encek kupe, masih kupe, mampu digagalkan David Luiz. Melihat liuk David Luiz masih dalam perluasan si kulit bundar, bekerja sama Alparici. Oh, heading kemari, intercept yang cukup baik, Idam jauh hari, Idam mudah, Idam tinggal. Ya, saudara penonton, kita nantikan mitra sepak bola mencoba kali ini Sahar, penjaga gawang Sahar Kirajar, coba dalam penguasaan si kulit bundar kemana bola akan diarahkan. Lakukan sudah lewati garis tengah, dua bola di udara, coba digagalkan Alfariji, bekerja sama Idam jauh hari, gagal kembali, datang Titus. Titus melebar ke sektor kanan yang dicari satu pemain Ferdi, saudara. Masih Ferdi, kita nantikan gagal dan bola keluar. Meninggalkan lapangan pertandingan, saudara penonton, sebuah lemparan ke dalam akan terjadi di kubu kesebelasan BBP. Angkat dua belah tangan sudah dilakukan Tamsil Jaya, satu pengembalian Aryo, Aryo Tamsil, putra Letusan bebas, crossing, kita ketika berbahaya. Wow, dua bola, tiga pemain ada di sana, saudara penonton, mencoba. Coba intercept yang cukup baik, datang kembali seorang Bahtiar, tampil juga. Wow, saudara penonton, terus dibombardir lini pertahanan Habibie Boy atas BPP. Bayu Baru Persada mitra sepak bola, kita saksikan saudara penonton mencoba nampaknya letakkan sudah ambil acar-acar Sahar, mundur apa kemalangkah kemana bola akan diarahkan. Sudah lakukan lewati garis tengah, ya di enek yang dicari, mampu cepat dia coba digagalkan dan cepat bola dibuang keluar lapangan pertandingan. Alfariji lemparan ke dalam, Alfariji David Luiz, datang Idam jauh hari. Oh, sebuah pelanggaran yang dilakukan dari Aman Saragi, tidak dibenarkan wasit Bung Dede Sulaiman. Satu tendangan bebas akan terjadi. BBP pemain Alfariji mencoba letakkan bola, saudara penonton, kita nantikan saudara mencoba ambil ancang-ancang mundur 4-5 langkah ke belakang. Kita nantikan puhit juga dibunyikan, lakukan juga agar terkotak penalti, berbahaya. Datang kembali satu pemain Anggara, mampu digagalkan Kupre. Kupre berikannya di enek jauh dari posisi, bola jatuh di kaki Alfariji. Alfariji berikan Aryo, masih Aryo, saudara penonton, bebas dalam penguasaan si kulit bundar. Oh, membentur Bahtiar, datang David Luiz, masih David Luiz, saudara, masih David Luiz, satu umpan yang gagal. Tendangan bebas dimiliki Habibie Boy, saudara penonton. Kita nantikan Peri Aman Saragi sudah letakkan si kulit bundar, satu umpan, Yadi Enek berhasil. Wow, saudara penonton, mitra sepak bola, dibiarkan bola yang meninggalkan lapangan pertandingan. Out gawang, tendangan gawang, saudara penonton, goal kick Amin Syukur sudah lakukan. Aryo yang dicari, kemana bola akan diarahkan. Aryo bekerja sama Tamsil, gagalkan dari Aman Saragi, ambil Kupre kerja sama Budi Gol, jebret. Wow, saudara penonton, satu tendangan spekulasi dilakukan dari luar kotak penalti, bola masih menipis di sisi gawang, tendangan gawang sudah dilakukan, digagalkan dari Aman Saragi, datang kembali Tamsil Jaya, masih Tamsil, bekerja sama rekan dari sektor kanan, Ferdi, saudara penonton. Oh, gunakan luasnya lapangan, Titus, berikan sudah Bahtiar, kita nantikan crossing Bahtiar yang dicari
satu pemain sudah terperangkap dalam posisi yang offset. Saudara penonton, kita saksikan, kita nantikan Mitra Sepak Bola mencoba kali ini sementara wasit pergantian pemain HBB Laka nomor punggung 17 keluar masuk Chandra nomor punggung 11. Laka keluar nomor punggung 17 masuk Chandra. Chandra nomor punggung 11. Ya, saudara penonton, Mitra Sepak Bola kembali darah segar di kubu kesebelasan Habibie Boy. Raka ditarik keluar dan dimasukkan pemain Chandra. Sebuah strategi yang dilakukan manajer tim Ali Imron. Saudara, kita nantikan Mitra Sepak Bola. Satu tendangan bebas akan terjadi. Letakkan sudah Sahar. Ambil ancang-ancang Sahar. Kemana bola akan diarahkan? Sahar Ginanjar, penjaga gawang. Lakukan sudah. Yadi, Yadi Emek. Wow, 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 kecil-kecil kunyit, kecil-kecil gigit kami kira, saudara penonton. Yadi Emek, saudara penonton, anak Serpong, Mitra Sepak Bola. Kecepatannya tidak diragukan lagi di atas rumput hijau. Mencoba sepak pojok akan terjadi di kubu kesebelasan Habibie Boy. Saudara, kali ini pas dari Aman Saragi. Letakkan si kulit bundar. 1, 2, 3, 4 pemain sudah berada di jantung pertahanan. Kita nantikan secara penonton pun dibunyikan. Wow, wow, Yadi satu kesempatan harus kandas di partai 32 besar. Namun apa yang hendak dikata turnamen di Garuda Cup, Bung Jepri Maung, tim-tim besar yang sudah diundang, ucapan terima kasih kepada agen Derry dan juga Bos Bayu, pemilik Bayu Bangun Persada, teman-teman Putra Wonogiri, terima kasih dan ucapan selamat kepada Bos Ali Imran yang telah sukses lolos ke partai 16 besar. Terima kasih abang-abangku, Bos Asli Aseng, rekan saya Budi Seging, terima kasih Bos Caung dan para owner-owner sepak bola lainnya. Terima kasih abang-abangku, saya Andre Bagong, rekan saya Bung Wahyu Ardiansa. Kami berundur, selamat sore dan salam olahraga. Oke, maaf. Terima kasih.